Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fatin Daim Family, kita memasak daging sapi, guys. Oke, kita lanjut ya. Aku siapkan bahan-bahannya sedemikian. Daging sapi, wortel, jahe, kentang, dan bawang bombay. Setelah kita siapkan, kita cuci ya, guys ya. Kita kupas dan kita potong-potong sedemikian daging sapinya. Kita potong-potong dan kentangnya juga dipotong-potong, sudah dicuci, dan bawang bombaynya dipotong-potong, wortelnya dipotong-potong seperti ini, dan jahe juga diiris-iris. Setelah bahan kita siapkan semuanya yang sudah dipotong-potong, kita lanjut lagi, guys, di penggorengan. Kita siapkan minyak sayurnya ya, guys. Kita masukkan, kita panaskan juga ya, guys ya. Kita ratakan minyaknya biar merata, dan kita masukkan daging sapinya ya, guys. Kita tumis biar enggak hangus. Kita balik ya, guys ya. Kalau sudah kelihatannya agak wangi, kita balikin. Kita balik daging sapinya biar matang merata. Oke, setelah matang, kita masukkan kentangnya, kita masukkan ke wadah panci yang bersih ya, guys ya. Wortel juga. Bawang bombaynya kita masukkan juga. Jahe. Daging sapinya ya. Seharusnya daging sapinya itu awal ya, guys. Tapi nggak apa, nanti kita aduk. Beri air 8 ya. Delapan gelas takaran beras. Kasih kecap asin ya, guys ya. 6 sendok. 6 sendok atau 8 sendok bisa. Kalau pengen asin, banyakkan dikit. Oke, kita ratakan biar tercampur. Biar ada kecapnya di bawah. Kita kasih garam. Dari penyedap rasa juga. Kita kasih lada bubuk
Oke guys, kita taruh tempo ya. Kita beri air tempo-nya 2 mangkok. Oke guys, kiranya udah mateng. Kita buka, kita lihat ya guys ya. Wow, rasa enak sekali, wangi, singkat dan cepat kan guys. Mantap guys. Ini adalah hasil akhirnya ya guys ya. Kalau pengen airnya sedikit dikurangi airnya juga gak masalah. Siap saja guys. Jangan lupa ya like and subscribe karena aku akan bagi resep-resep yang lebih banyak lagi. Yang belum dipraktekkan pada orang akan aku praktekin. Jangan lupa like and subscribe Fatin Dayun Family. Sampai jumpa lagi guys.